Yes, ada 3 kabar baik bagi KPM PKH, BPNT, dan BST pada hari ini. Informasi ini langsung dari Kementerian Sosial. Nah, seperti apa informasinya? Simak terus video ini sampai habis, jangan di skip, karena ada informasi penting dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman Sobat YouTube, apa kabar semuanya? Harapan kita tentunya kita diberikan kelancaran rezeki ya. Amin ya robbal alamin. Termasuk pribadi saya sendiri. Nah, kembali lagi bersama kami di channel Guru Curcol, media berbagi informasi untuk penyampaian program bantuan pemerintah dan informasi bermanfaat lainnya. Baik, langsung saja kita ke poin pembahasannya. Sobat YouTube, ada informasi 3 kabar gembira bagi para KPM program Keluarga Harapan atau PKH, BPNT, dan BST. Hal ini tentu sangat membuat lega hati para KPM ya, karena selama ini selalu ada saja yang menghambat proses pencairan bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT, dan BST. Karena di lapangan banyak sekali ya permasalahan-permasalahan yang terjadi, dan ini terjadi hampir di setiap daerah ya. Pencairan yang seharusnya diterima oleh para KPM, baik itu PKH atau BPNT dan BST, tidak juga kunjung diterima. Baik, langsung saja, kabar baik yang pertama ini adalah datang langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, baru-baru ini Kemensos memberikan konfirmasinya ya untuk para KPM PKH, BPNT, dan BST ataupun bantuan sosial lain. Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini khawatir jika warga penerima bantuan sosial itu dianjurkan vaksinasi terlebih dahulu. Menurut beliau, tidak menutup kemungkinan warga yang belum divaksin COVID-19 tidak diberikan bansos oleh petugas di lapangan. Baik, sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman Sobat YouTube yang baru menemukan channel ini, silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi terbaru bantuan sosial dan informasi bermanfaat lainnya. Dan tekan tombol like-nya jika dirasa bermanfaat. Baik, kita lanjutkan saja informasinya. Nah, Bu Risma menilai itu bisa saja terjadi. Maksudnya, keluarga yang seharusnya menerima bansos seperti PKH, BPNT, dan BST jadi tidak dapat bantuannya karena belum divaksin. Meski vaksinasi ini hanya berupa anjuran atau bukan syarat wajib bagi calon penerima bansos COVID-19. Nanti kalau ada persyaratan gitu terus, vaksin COVID-19 nggak ada, malah dia nggak menerima bantuan, bagaimana? Terus jadi nggak bisa makan, kata Ibu Risma di kantor Kemensos Jakarta Pusat pada hari Kamis kemarin. Bu Risma cemas sekali ya Sobat YouTube, dengan adanya aturan semacam itu membuat masalah warga makin bertambah. Misalnya ada warga calon penerima bansos tetapi selama ini kesulitan akses untuk mendapat suntikan vaksin. Itu yang harus dipikirkan sama-sama, jangan sampai dia orang susah, belum punya akses untuk vaksin COVID-19 dan nggak bisa menerima bansos. Kami harus sangat hati-hati soal syarat seperti itu, kata Ibu Risma. Nah, Bu Risma mengatakan sejauh ini Kemensos tidak menerapkan aturan semacam itu untuk membagikan bansos kepada warga yang membutuhkan. Menurutnya, Kemensos sangat berhati-hati agar penyaluran bansos bisa tepat guna. Nah Sobat YouTube, jadi yang belum divaksin jangan khawatir ya. Kalau saat ini sobat belum divaksin, nanti bantuannya akan dihentikan. Sebab dari pusat Kementerian Sosial itu tidak pernah menerapkan kebijakan seperti itu. Bu Risma khawatir ya, hanya gara-gara vaksin keluarga yang seharusnya menerima bansos malah tidak bisa makan karena bansosnya tidak diberikan. Baik, kemudian ada kabar baik yang nomor 2 bagi KPM PKH, BPNT, dan BST. Pada hari ini, Bareskrim Polri dan Kementerian Sosial membentuk tim khusus untuk menangani perkara dugaan tindak pidana pungutan liar dari bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH di sejumlah daerah. Nah, kabar Reskrim Polri mengatakan bahwa pihaknya telah memberi instruksi kepada seluruh Kapolsek, Kapolres, dan Kapolda untuk menangani perkara pungli tersebut. Menurutnya,
Bareskrim Polri juga akan mengawasi seluruh penyidik yang menangani perkara dugaan tindak pidana pungli bansos PKH di sejumlah daerah. Selain menggandeng Kementerian Sosial, pihak kepolisian juga bekerja sama dengan pihak Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti seluruh laporan masyarakat terkait dana pungli PKH di masa pandemi COVID-19. Nah Sobat YouTube, sebelumnya kasus pungli PKH terjadi di berbagai daerah di Indonesia seperti di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Depok, Karawang, dan Malang. Pungli dana PKH itu mulai mencuat saat Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini melakukan sidak ke Kota Tangerang. Dan di Malang baru-baru ini terjadi pungutan liar bansos PKH oleh seorang oknum pendamping ya, sehingga dana bansos yang disalahgunakan adalah milik 37 keluarga penerima manfaat atau KPM yang nilainya mencapai 450 juta. Modus yang digunakan adalah tersangka oknum ini tidak memberikan kartu keluarga sejahtera atau KKS kepada 37 KPM dengan rincian sebanyak 16 KKM tidak pernah diberikan kepada KPM dan 17 KKS KPM yang tidak ada di tempat atau meninggal dunia tidak diberikan dan 4 KKS hanya diberikan sebagian saja. Hasil uang korupsi tersebut digunakan oleh oknum tersebut untuk membeli keperluan pribadi seperti barang elektronik dan kebutuhan sehari-hari. Waduh, luar biasa teganya ya, uang KPM PKH diembat sedemikian rupa. Nah, jadi bagi para KPM PKH atau BPNT ini, KKS-nya agar disimpan sendiri ya, jangan dititipkan ke orang lain karena bisa terjadi pemotongan-pemotongan dana bansos ini. Baik, selanjutnya Sobat YouTube, poin yang ketiga atau nomor ketiga, ada kabar baik bagi KPM PKH, BPNT, dan BST pada hari ini, yaitu informasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Biro Humas Kementerian Sosial atau Kemensos Republik Indonesia. Bapak Hasim mengatakan, masyarakat yang menemukan indikasi penyelewangan bansos bisa melaporkan ke halaman www.lapor.go.id instansi Kementerian Sosial. Atau Sobat YouTube bisa klik saja kolom komentar di bawah ini ya. Ini sudah saya sertakan tautan atau linknya di kolom komentar di bawah. Caranya pun cukup mudah ya Sobat. Buka halaman tersebut dan isi seluruh data yang diminta. Ada 3 laporan yang tersedia, yaitu pengaduan, aspirasi, dan permintaan. Dan permintaan informasi. Nah, beberapa kolom yang harus diisi oleh pelapor adalah judul laporan, isi laporan, tanggal kejadian, kemudian lokasi kejadian, kategori laporan untuk isi laporan. Pelapor diminta untuk menceritakan kronologi kejadian yang dikeluhkan. Jika dibutuhkan, pelapor bisa menyertakan data diri berupa nama dan nik serta keterangan lainnya. Nah Sobat YouTube, ada banyak pilihan dalam kategori laporan untuk mempermudah ketikan kata kunci yang diinginkan untuk dilaporkan, misalnya program keluarga harapan atau PKH dan bantuan sosial tunai atau BST. Pelapor juga bisa menyertakan data pendukung berupa gambar, dokumen, dan video dengan ukuran maksimal 2 MB. Nah tidak hanya itu ya Sobat YouTube, pelapor juga diberikan 2 pilihan, yaitu anonim atau namanya tidak muncul pada halaman publik dan rahasia, jadi nama Sobat YouTube tidak akan dimunculkan. Nah Sobat, setiap hari ini Kementerian Sosial menindaklanjuti sekitar 200 laporan per hari ya dari masyarakat. Proses tindak lanjut pun tergantung pada jenis laporannya. Kalau hanya minta informasi langsung ditindaklanjuti ya. Kalau bersifat aspirasi akan langsung disampaikan ke unit terkait. Kalau bersifat pengawasan atau pengaduan, langsung diserahkan ke Itjen atau pihak terkait. Nah, sementara kalau hanya sekedar usulan saja, tentu tergantung masalah dan diserahkan kepada pihak yang harus menindaklanjuti ya. Nah, jadi seperti itu ya Sobat, jika ada penyelewangan dana bansos ini, bisa kita segera laporkan atau bila bantuannya tidak kunjung diterima seperti PKH atau BPNT, ini juga bisa para KPM PKH atau BPNT dan BST melaporkannya dengan tautan yang sudah kami sampaikan tadi. Baik Sobat YouTube, demikian informasi dari saya mengenai ada 3 kabar baik bagi KPM PKH, BPNT, dan BST hari ini. Informasi ini langsung dari Kemensos.
Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian sobat. Jangan lupa tekan tombol like-nya dan silahkan di-share di media sosial sobat YouTube apabila informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.